saksi hari ini sudah selesai ya, maka ya, itu sama aja ya, kayak contohnya Pak Luhut itu kan Menteri Menko Marinvest ya, di mana dalam beberapa proyek-proyek investasi RPJMN, PSN dan segala macam yang Pak Luhut bikin di eranya Jokowi, itu semuanya dibiayai oleh asing, bahkan perusahaan-perusahaannya juga perusahaan asing. Terus juga pekerjanya banyak dari asing juga. Terus untuk polisian misalkan atau untuk TNI, mereka dapat senjata, mereka dapat equipment, mereka dapat bantuan, pendidikan dan lain sebagainya dari mana? Dari asing-asing juga. Jadi sebenarnya konteks soal foreign agent ataupun antek asing dan lain sebagainya itu sangat ini ya, kuno ya sebenarnya, karena sebetulnya tidak ada yang bekerja untuk asing. Dan juga ya kita melihat hari ini di mana investasi asing juga banyak masuk Indonesia, jadi tidak ada perbedaannya. Dan bahkan kita juga bekerja di LSM yaitu untuk masyarakat gitu. Kita punya goal, kita punya tujuan, kita punya objektif yang itu untuk masyarakat dan bukan untuk antek asing. Jadi LSM yang dibiayai asing tidak punya kepentingan yang berseberangan dengan pemerintah. Dan bahkan tidak ada kepentingan sama sekali. Membela warga negara, membela Papua, membela orang yang terbunuh itu membela Indonesia. Iya. Bukan membela asing. Iya. Bukan membela asing, memperjuangkan konstitusi, iya. Memperjuangkan Undang-Undang 105, iya. Itulah se-Indo-Indonesianya Haris dan Fathia. Dan mereka sangat Indonesia. Dan apa gitu yang dilakukan oleh NGO itu tidak ada sama sekali konteksnya tanggung jawab terhadap antek asing, tidak ada sama sekali. Tapi justru tanggung jawab kita adalah rakyat, kepada warga negara, kepada rakyat menjadi beneficiaries kita. Dan juga selain itu tidak ada kaitannya bahwa kita mau menghancurkan negara atau jadinya malah merusak keamanan negara, sama sekali tidak, karena kepentingan kita adalah kepentingan warga. Dan apabila itu ada kaitannya dengan pejabat publik ataupun dengan negara yang harus melakukan tanggung jawabnya, maka harus kita lakukan gitu. Jadi itu. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.